Boleh tak orang WhatsApp dan suruh kita sebarkan komen mereka? Mereka kata kalau tak sebarkan kita orang jahat. Tak ada masalah. Kita tak nak sebarkan apa benda pun tak ada masalah. Kan? Benda yang macam itu terpulang pada kita. Yang wajib kita sebarkan ialah benda yang berbahaya saja. Contoh tuan-tuan semua, benda bahaya. Benda-benda bahaya. Contoh bangunan tu nak runtuh. Kita wajib sebarkan. Bukan sebar, wajib bertepi. Woi, bangunan nak runtuh. Itu wajib. Pasal itu membahaya. Kalau WhatsApp, bangunan ni nak runtuh. Memang bukti yang menyampaikan tu pun orang yang dipercayai ataupun nak berlaku tsunami. Itu wajiblah saya. Nak berlaku tsunami ni. Yang menyampaikan pula orang yang dipercayai. Jabatan meteorologi ke apa. Kita kena sampai pasal itu bahaya. Ada pun cerita-cerita. Tak wajib. Banyak yang kata, sampaikanlah cerita ini. Nasaya anda akan bahagia. Kalau tak sampaikan, anda akan celaka. Tak payahlah. Celaka. Itu menangguh semua.